Main. Nih, ayah pindahin di kandang. Nah, nih main mandi bola kalian ya. Tuh bolanya banyak tuh mandi bola ya. Tuh mandi bola ya. Jadi nggak ada tempat lagi sih soalnya. Jadi ya di dalam kandang supaya bolanya bisa memenuhi tempat gitu. Ayo Jerry. Mungkin tempatnya terlalu sempit ya, jadi tidak leluasa untuk bermain, tapi ya nggak apa-apa lah selama mereka masih menikmati, nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki beli arena main untuk mandi bola ya, agar tempatnya sedikit lebih luas, karena ini belum ada tempat, jadi sementara di kandang. Oh, mereka lagi mandi bola. Jadi anak-anak boleh nonton nih, anak-anak pasti seneng nonton video kucing lucu ini, sahabat ya. Dan sahabat ada anak kecil atau cucu atau ponakan, nah ini suruh nonton video Ciko sama Jerry ini, mereka lagi mandi bola. Sebenarnya banyak juga sih video-video ayah yang direkomendasi untuk ditonton oleh anak-anak ya sahabat ya, banyak banget, kebanyakan malah untuk anak-anak sebenarnya, kebanyakan bisa ditonton oleh anak-anak sebenarnya ya, cuma kadang-kadang ayah itu dalam pengaturan di YouTube itu ayah setting tidak direkomendasi untuk anak, sebab takutnya ada yang ayah tidak ketahui bahwa ada yang tidak layak untuk anak sebenarnya. Dan kadang-kadang kalau dalam proses pembuatan video, kadang-kadang saya kurang begitu teliti, akhirnya itu ada semacam larangan yang ditonton oleh anak nantinya. Tapi insya Allah sih selama ayah memvideo kucing-kucing ayah yang di rumah, itu ayah udah meneliti terlebih dahulu sebelum ayah unggah. Jadi insya Allah sih tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan ditonton oleh anak-anak. Karena memang sebenarnya ayah itu sengaja membuat video-video kucing yang memang bisa ditonton luas ya, baik untuk orang dewasa ataupun untuk anak-anak begitu. Karena sebenarnya ayah itu senang banget dengan hiburan seperti ini, hiburan-hiburan ya, apalagi tayangan-tayangan ayah ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu memang tujuan ayah seperti itu ya. Tujuan ayah memang dari awal membuat konsep video yang bisa ditonton oleh semua kalangan, baik orang tua maupun anak-anak. Sini, jangan mainan jari. Itu loh sama Ciko tuh. Sama Ciko sini. Gak boleh mainan jari. Gak boleh.
Ya. Ya, mudah-mudahan ya kan. Karena tujuannya kan jelas untuk menghibur ya, apalagi yang mesti ayah lakukan kalau enggak untuk menghibur banyak orang ya. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bisa merasa terhibur oleh video-video ayah tentu mengenai dunia kucing ya, karena kebanyakan video-video ayah itu kan seputar kucing-kucing yang bermain atau kucing-kucing yang mungkin bisa dikatakan lucu-lucuan lah gitu ya. Tetapi perlu diketahui juga ya sahabat ya, kucing-kucing yang tinggal di rumah ayah itu rata-rata kucing kampung. Nah, kucing kampung yang ayah dapatkan ya dimanapun, ada yang di jalan, ada yang di sekitar rumah ayah yang tiba-tiba masuk ke rumah. Juga banyak kenangan juga kucing-kucing yang pernah tinggal di rumah ayah yang mati, yang sakit lalu mati, banyak ya. Namanya dunia kucing pasti semua mengalami hal-hal yang ayah alami juga ya sahabat ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, harapannya kucing-kucing kita itu sehat, ternyata memang Allah berkehendak lain yang akhirnya kucing yang kita sayangi malah justru mati. Tapi kita terus ajalah berdoa dan merawat mereka dengan ikhlas. Mudah-mudahan umur mereka ya bisa diberi umur yang panjang dan bisa terus untuk menghibur kita semua begitu ya. Jerry, tuh malah Jerry mau ke mana gitu? Ke pasir biasanya tuh. Ciko. Jadi kalau Ciko ini memang awal masuk ke rumah ayah itu umurnya 2 bulan lebih sedikit. Lah, awal yang punya Ciko ini adalah orang yang memelihara kucing. Sebenarnya nggak tahu kenapa alasan beliau itu memberikan Ciko ini kepada kami ya. Mungkin si pemelihara ini mempunyai anak kecil yang sewaktu-waktu tidak bisa merawat kucingnya, anak kucing ya. Akhirnya si Ciko ini diberikan ke kami. No. Ciko, Jerry, sini Jerry, sama ya sini Jerry. Tuh Jerry tuh. Nah kalau Jerry itu memang awalnya tinggal di rumah ibu saya bersama induknya kan. Videonya ada yang kerap kali ayah kunjungi kan begitu. Nah, selang berapa bulan tiba-tiba saya dikabarin oleh ibu saya bahwa udah berapa hari ini induknya pergi nggak pulang. Akhirnya ayah putuskan untuk ayah bawa pulang supaya bisa bermain dengan Ciko.